Hai, assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali guys. Okey, video kali ni saya akan tukar warna cover set Moto LCV1 ni kepada warna yang macam yang saya mention dekat tajuk lah. Alright, tanpa membuang masa, jom kita layan proses sampai habis. Check it out guys. Okey, step pertama yang perlu kita buat adalah kita akan kopek dulu body sticker yang lama, termasuklah yang nombor flat ni sekali. Okay, cara dia mudah saja, ambil lighter, bakar dekat contohnya nombor flat ni. Okey. Bakar, then kita kopek. Next, cara kita kena gunakan kertas pasir lah, sebab nak hilangkan body sticker ni bukannya senang . Sebab gam dia tu dah sebati dengan body ni, so ada tak ada kita kena gosok lah kertas pasir . So kertas pasir kita gunakan yang dulu yang kasar ni, ni kasar ni, kita ambil grade 240, ni daripada Mr. DIY lah. Okay, next step, setelah selesai kita cuci dan so sekarang kita jemur dulu macam ni, kita jemur dulu satu-satu dan apabila dah kering nanti kita akan sambung lah untuk spray undercoat pula. So sekarang memandangkan dah tengah hari, kita makan dulu solat zuhur and then sambung lagi. Okay, setelah kering, next step kita akan tutup part mana yang kita tak nak kena spray . Contoh macam mana kertas ni, lagi apa, clip ni semua saya tak cabut ni, biar je. Ni pun saya tutup lah dengan masking tape nanti. Alright. Ok, proses seterusnya kita akan spray dengan warna undercoat. Ok, untuk yang undercoat ni saya gunakan ni brand daripada Anchor. Ni dia punya jenis dia, Primer Surface Grey. Okey, jom kita spray sekarang. Okey, untuk bahagian mud guard kita tidak akan spray yang bahagian bawah ni dengan warna undercoat sebab ni nanti kita spray dengan matte black ataupun flat black, sebab dia kedudukan dia betul-betul dekat radiator, tempat yang paling panas. So sini biar kita kalahkan hitam mati . Okey, sekarang dah selesai spray undercoat. So kita bagi can dia kering dulu, ambil masa dalam 15 ke setengah jam . Okey. Then dah kering sepenuhnya, baru kita spray dengan warna utama dia. Okey, kita sambung semula.
setelah semalam hujan daripada petang bawa ke pagi, terpaksalah kita tunda pada pagi ni, hari yang kedua. Okay, sekarang kita akan spray warna utama dia, iaitu warna ni ya. Warna biru, deep purplish blue dipanggil. Ini color dia. Kod dia Y3973. Sekejap, kamera boleh nampak tak? Ni color dia eh. Ni lebih kenali sebagai biru movie star. Nama dia deep purplish blue. Bukan deep purple eh. Smoke in the water. Alright, jom sambung. Sebelum spray, jangan lupa make sure permukaan kena bersih. Kita tak nak ada abu-abu ataupun pasir-pasir halus. Kalau boleh, kasih clear dulu, barulah spray. Okay, selesai sudah spray warna biru movie star. Then kita biarkan dia kering dalam tempoh masa 15 ke setengah jam. Nanti lepas ni barulah kita akan balut dengan stiker body. Last nanti barulah kita lacquer clear sekali. Okay. Barang-barang yang kita perlukan adalah spray berisi dengan air sabun, scraper. So kita start dengan stiker yang senang-senang dulu, yang kecil-kecil dulu. Okay, last step kita akan spray dengan clear. Saya gunakan jenama Orex. Okay. Two thousand years later. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Okay guys, inilah rupa gayanya. Bila dah siap pasang, balik semula. Okay, kita tengok dulu, walk around dulu, pusing keliling.
Okay, yang dalam bakul tu abaikan lah, itu tempe tu. Alright, so sekarang belalang tempu berwajah baru. Okay lah guys, video sampai di sini saja. Sekian, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe, share sekiranya bermanfaat. See you guys on next video. Bye. Assalamualaikum.